Besok banyak juga nih kegiatan yang harus dikerjakan. Nah, agar tidak lupa kegiatan besok, kakak selalu menulisnya di sticky notes seperti ini, Kidas. Tapi semua sisi sudah penuh dengan sticky notes nih. Ditaruh mana ya? Oke, diganti pada bagian yang ini saja. Tapi kenapa meja kakak jadi seperti banyak sampah ya? Bagaimana ya caranya agar tidak banyak sampah kertas lagi? Aha! I can do it. Let's do it! Yang pertama, kita siapkan busa hati berbentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian, kita siapkan cetakan bulat. Cetakan ini akan digunakan untuk menggambar pola lingkaran pada busa hati. Selanjutnya, siapkan pensil. Sekarang, kita akan mulai menggambar pola lingkaran, Kidas. Nah, pastikan pola yang digambar berbentuk sempurna seperti ini ya, Kidos. Selanjutnya, siapkan gunting. Gunting polanya hingga seperti ini. Nah, sudah berbentuk bulat dengan sempurna kan, Kidos? Lanjut, siapkan kertas buffalo. Lalu, mika bening. Dan bahan yang terakhir, kertas foto. Kemudian siapkan lagi cetakan bulat yang kita gunakan tadi untuk mencetak ketiga bahan ini. Nah, yang pertama kita cetak kertas buffalo-nya. Kemudian mika bening. Dan yang terakhir cetak kertas fotonya. Tara, seluruh bahan sudah tercetak lingkaran nih, Kidos. Sekarang kita akan membuat lingkaran berbentuk 1 cm lebih kecil pada pola busa hati. Kemudian siapkan cutter. Buat lingkarannya seperti ini ya, Kidos. Potong secara melingkar busa hatinya seperti ini ya, Kidos. Lakukan secara perlahan dan teliti agar rapi. Hati-hati saat menggunakan cutter ya, Kidos. Minta bantuan orang dewasa jika mengalami kesulitan. Nah, jika seluruh pola lingkaran sudah terpotong,
Buang sisi dalam pola busa hati seperti ini. Sekarang siapkan lem tembak. Lalu ambil kertas buffalo yang sudah berpola. Kemudian beri lem pada pinggir lingkarannya. Jika sudah, langkah selanjutnya tempel guntingan kertas foto yang sudah berpola pada bagian atas kertas buffalo-nya. Selanjutnya, tempel mika yang sudah berpola pada bagian atas kertas foto menggunakan lem tembak. Hati-hati saat menggunakan lem tembak ya kiddos, karena lem tembak ini panas. Yang terakhir, kita akan menempelkan busa hati yang sudah berpola pada bagian atas mika beningnya. Nah, semua bahan sudah tertempel nih, kiddos. Tapi, bagian sampingnya masih belum rapih nih. Yuk, kiddos, kita rapihkan dulu dengan gunting. Sudah rapi kan sekarang? Hehehe. Oke, sekarang waktunya kita menghias writing pad-nya. Yang pertama, siapkan busa hati berwarna hitam dengan ukuran persegi seperti ini. Kemudian siapkan spidol. Selanjutnya, gambar pola trapesium. Gunting pola trapesiumnya seperti ini ya kiddos. Siapkan beberapa pola agar seluruh pinggiran writing pad bowl-nya terhias dengan benar. Yeay! Selanjutnya, tahap penempelan hiasannya. Nah, kiddos, kita akan menempelkan satu persatu hiasannya pada pinggiran writing pad-nya seperti ini, menggunakan lem tembak. Hati-hati saat menggunakan lem tembak ya, kiddos, karena lem tembak itu panas. Pinggiran writing pad-nya sudah terhias, kiddos. Lucu kan? Hehehe. Yeay, kakak sudah menemukan solusinya. Agar meja kakak tidak banyak sampah kertas lagi. Sekarang kakak akan menulis agenda kegiatan kakak pada writing pad bowl. Writing pad bowl ini mudah dihapus loh kiddos. Jadi setiap pergantian kegiatan, kakak hanya tinggal menghapusnya. Oke,
podcast, jangan lupa untuk membuatnya juga ya di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, Kidas. Bye-bye.